Licin banget nih kawan-kawan. Harus hati-hati saya. Ini soalnya banyak lumut kawan-kawan tuh, lukut. Kalau sunya lukut nih. Soalnya pas diinjak tuh licin banget nih kawan. Harus hati-hati banget ya. Kalau pakai motor juga ini, licin kalau ini gini. Ayah teh masih pada kampung naon pak? Cikupa. Oh Cikupanya, desa nate Kacibitung bang itu. Oh Cibitung. Bacaan kecamatan lo enggak? Oh. Kamu lain jangan, ayah kaya di. Ayah rencangan nate. Abi yang ngiring ala degan nih engko. Ngiringi, sekedar gak ganggu padanya. Biasa sah. Iya iya. Bagi hilang. Biasa kamu kana iya pernah pedesaan, perkampungan. Iya iya iya. Mimpi dewan. Jalan-jalan yang iya nyanyi jalannya rada awonnya bumi hancur. Oh iya bumi teh bumi hancur tuh buruk. Oh ayah urugnya datang di ome sudah bapak di vetan hujan wae panginten kamera apa lah itu kalau vetan lah itu dapur. Oh iya katingan urugnya. Si bapak mendamun saya di dente sok damal naon? Lah, saya di dente. Ah, teh tani yang gambar itu. Tani nya karena daun yang sieuna di dia mah nya. Nya lagi sok ambang kali mah kitu ayeuna. Sesepuh nih. Nya 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 nya. Duh, ieu teh teu aruh ieu teh tergambut budak. Nya 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 nya. Kudu yang ngeyeng tuh kali itu mah. Nya nya. Oh, peralihan dia. Ada peralihan tuh. Nya. Aduh. Nanya jajana tanahnya mulai bergerak pengitannya. Pak nuhun pisan abi tos ngiring ianya videoan ya. Nuhun pisan bangga pak. Assalamualaikum. Raja Channel. Saya berada di Kampung Cikupa nih kawan-kawan ya. Desa Cibitung, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat nih kawan-kawannya. Nanti telusuri perkampungan ya. Gimana kabarnya kawan-kawan? Semoga sehat selalu, dipanjangkan umurnya, diberi rezeki yang berlimpah, dilancarkan segala urusannya ya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa buat penonton channel saya nih kawan-kawan, semoga sehat selalu, dipanjangkan umurnya, diberi rezeki yang berlimpah ya, dilancarkan segala urusannya nih, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ayo kita telusuri nih perkampungan nih, kampungnya ya, namanya rumahnya. Di sini emang sepanjang jalan nih daun hampir daun semua nih. Cukang di sini emang hampir sepanjang jalan daun semua nih kawan-kawan. Ini buat kayaknya ya di sengaja nih bu ditanam. Ayo kita lihat lagi ke rumah warganya ya. Ini cuma lumayan agak nanjak nih ya jalannya. Mudah-mudahan nanti tanya-tanya ke warganya. Udah kelihatan nih rumahnya. Coba. Punten. Assalamualaikum. Jenon teh. Ngiring ke videoan
Enak banget nih. Depan rumah ada kolam. Oh, nuju ngepel. Ayo teh namina teh kampung naon teh? Kampung Cikupa ya. Oh, ka desa teh ka mana? Oh, Cibitung. Kecamatan teh ka Karungga nih kawan-kawan. Ayo mah bumi teh kan dua atau siji? Oh, atau setidaknya. Ayo kepala dinya no tak no luhur ayo bumi na. Sabar jadi dinya. Oh, ditanggung kayak kan nih. Nanti katanya kawan-kawan lihat lagi ke atasnya ada masih ada rumah. Tenuhunnya. Lihat ya. Ini kembali lagi. Coba ke sini lagi. Ada katanya rumah di atas nih kawan-kawan ya. Emang di sini rumah berpencilan ya kawan-kawan. Dilihat lagi. Kemana nih, ada jalan gak nih? Jadi coba ini kampung Cikupa ini coba lihat. Ini hampir mirip sama kampung Ciburui dulu ya, ini jalannya seperti ini. Coba ada gak nih, ini harus hati-hati licin kawan-kawan. Oh, ini langsung ke sawah warga nih kawan-kawan. Tahu nih ada nih rumahnya gak, harus hati-hati sekali ini. Mana ada rumah gak? Ya Allah. Warga lagi katanya di sebelah sebelah sini ada masih ada rumah lagi kita coba lihat ya. Di sini emang sekilas kayak gak ada rumah kawan-kawan ya, emang tertutup sama pohon-pohon ini pisang ya, sama pohon aren, sama pohon-pohon yang lainnya nih udah pada tinggi-tinggi. Di sini emang kayak gak ada rumah gitu, padahal ada tapi nya ya gak banyak, cuman dua rumah itu lagi jadi berpencilan lah gitu, cuman dua rumah gitu. Nanti coba yang sebelah sininya berapa rumah ya. Coba lihat lagi. Lumayan kita tanjakannya juga. Coba lihat lagi itu yang rumah tadi ya. Jalannya licin kawan-kawan dan nanjak nih, hati-hati sampai ngos-ngosan begini. Aduh, emang di sini agak lumayan
beberapa rumah lihatnya. Emang jalannya nih kawan-kawan. Agak licin. Nanjak lagi. Ini rumahnya nih, kawan-kawan. Coba lihat lagi. Tapi warganya nggak ada. Kayaknya. Coba. Udah lagi pada ke sawah nih, kawan. Kebun kayaknya. Nggak tahu di sini masih ada nggak nih rumah. Coba lihat, pada sepi, pada nggak ada di rumah. Emang nih tertutup sama daun-daun nih kawan-kawan ya. Nanti coba lihat ke atas. Tahu ada berapa rumah lagi di atasnya ya. Licin banget nih. Emang ini bekas dipelur tapi udah pada berjamur, jadi pas keinjak kaki itu licin. Kawan-kawan, gak kebayang sih kalau kesini sendirian ya. Tahu nih, putih. Lumayan dari rumah ke rumah lagi, jauh banget nih kawan. Dari rumahnya satu, ada lagi satu, ada lagi. Tuh udah kelihatan rumahnya ya. Ini licin banget nih jalannya kawan, banyak lumut. Emang di sini banyaknya pohon aren. Coba lihat, mana ada warganya? Kita tanya-tanya dulu. Kalau ada warganya, sampai ngos-ngosan gini kawan-kawan, main capek nih. Di sini ada rumah lagi. Lihat, coba lihat, punten. Kayaknya gak ada nih warganya, udah pada ke kebun kawan-kawan. Tuh ini gak ada di rumah kayaknya nih, pada sepi sana. Di sini, oh ini airnya kawan-kawan ya. Tuh air ini apa, opak atau apa nih, saya kurang tahu nih. Gak tahu genar ini, tapi bingung ini, gak ada yang ke siapa yang ditanyain ya, soalnya orangnya gak ada nih, lagi pada ke sawah, gak bisa bicara banyak soalnya orangnya pada gak ada. Ya kawan-kawan, cukup sekian aja ya dari video dari saya nih. Soalnya nih warganya pada ke kebun, pada sawah nih kawan-kawan. Ini pada nggak ada nih kawan-kawan, ini udah pada sepi. Jadi interaksinya kurang nih, nggak mau tanya-tanya, nggak ada orangnya ya.
Ya cukup sekian aja dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.